Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Lexri channel Sri Muryani 11. Ya, pada hari ini Lexri ada tip ya bos semuanya. Tip Lexri kali ini yaitu bikin cempe jadi jinak. Ya bos, bagaimana caranya bikin cempe jadi jinak? Pertama, kita harus sering mengelus-ngelus dia, kasih makan dia dan diajak bermain, dan sekali-kali diturunkan tidak di tanah. Kita sapa dia dan kita kasih nama dia, namanya Tompo. Nah, kita sering elus dan kita sering mandiin dia juga pakai sabun yang wangi ya guys, Johnson sabunnya. Ya, itu pokoknya kita sering elus-elus aja, sering bercanda sama dia gitu. Itu adalah tip Lexri bagaimana caranya bikin cempe jadi jinak. Oke, kali ini Lexri mau bermain-main sama Tompo. Jangan tenang. No. Po, Tompo. Tompo, Tompo. Po, po ingeti aku. Hei, ingeti aku po. Tompo. Aku dicepok Tompo Risi. Cium, cium. Ingeti, cium. Cium. Ini. Po. Dombo.